عليكم ورحمة الله وبركاته. هاري ني ماو رجعنا نيا ماو ngecek lagi, jangan sampai kebablasan seperti kejadian panen jagung manis yang kemarin. Hari ini mau ngecek dulu rencananya itu. Nah, kalau pas sudah ya, tuh matang, agak matang. Tapi memang ukurannya tidak besar ya. Memang pemupukannya saya merasa memang belum optimal saya lakukan. Sekali lagi, saya memang pemula dan saya rasa pertumbuhan jagung manis ini ada seperti babas yang kemarin kemudian dipanen sih. Ada yang masih muda, masih seperti ini. Masih muda aja, tapi lumayan lah. Walaupun ukurannya kecil, tapi bonggol jagungnya itu kecil, tapi bulir biji jagungnya itu sudah besar, matang, dan pas sepertinya untuk dipanen. Dari beberapa pohonnya memang nampak masih banyak yang tapi bulir jagung itu sudah full sepertinya gitu ya, dan kematangannya pas. Nah, ini masih muda tuh, tapi pas ini masak sudah masih muda. Sekali ya, tuh muda banget, warnanya masih kuning muda banget. Tapi untuk semua ini overall saya pikir sudah lebih baik ya dipanen daripada babas lagi seperti kemarin. Ada jagung kedua juga yang lebih muda.